Selamat pagi. Saya rasa hari ini tidak boleh lah. Tak boleh ya? Kenapa? Hari ini tak boleh. Dia tak ada sini. Bagaimana? Dia tak ada sini lah. Boleh tolong call dia, minta kita nak melawat kerja menaik talas jalan yang di jalan. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak boleh. Tanya dululah. Tanya dulu. Tak boleh, tak dibenarkan. Tak dibenarkan. Tak sih, tahu tak kami akan melawan dia hari ini? Tak tahu. Okay. Kamu adalah orang yang bertanggungjawab security keselamatan kan? Tidak juga, saya ahli keluarga. Ahli keluarga. Nama siapa? Okay, jawapan yang di parlimen kata 1.4 juta untuk jalan 100 meter termasuk electronic fencing dengan security system. Yang saya nak tanya, di mana pagar elektronik dan itu security system? Mana? CCTV pun tak nampak. Ada. Yeah, that's one here. You tahu tak security system ni? Tak tahu. So saya diberitahu, dulu sini tak ada pintu, tak ada gate. Sini is the wall. Pintu semua keluar masuk belakang. Jadi mengapa pelajar nak membuka pintu dari sana ke depan sini? Betul tak? Sebab yang itu, itu private punya jalan. Private punya jalan? Itu bukan jalan kami awam. Jalan. Okay. Itu jalan sebelah. That's the main reason. Ini tak ada jalan. Tapi walaupun ada jalan kat sana, jalan tu dikatakan jalan swasta. Tapi Tan Sri boleh guna, sebelum ni boleh guna tu, boleh guna jalan tu kan kalau tak ada gate kat sini. Mereka tak halang Tan Sri untuk masuk melalui jalan swasta kan. Mana yang saya tahu. Betul juga, tapi kadang-kadang ada masalah juga sebab seperti apa? Sebab itu bukan jalan awam. Dia jalan persendirian. Maksud dia kalau jalan awam ni siapa-siapa pun boleh guna lah, macam jalan tu. Jalan ni ini bukan jalan awam. Tan Sri ada pengalaman di mana orang tu halang Tan Sri daripada masuk? Sebelum ni ada juga dia buat tu. Dia buat bonggol apa semua. Tapi bonggol tu bukan untuk menghalang, untuk berudang saja kan? Iya, tapi itulah. Kadang-kadang owner jalan tu dia buat sepatu je, jadi tak boleh lah. Jadi Tan Sri yang minta kerajaan untuk buat upgrade lah. Kerana itu dia kata saya tidak tahu lah. Jadi Tan Sri rasa bahawa memang tak sesuai dia guna jalan swasta lah untuk masuk ke tempat. Oleh kerana jalan itu hak milik persendirian orang lain, jadi itu tidak apa ni lah, tidak bagus lah sebab bukan jalan awam. Jadi sekarang ada security guard yang jaga tempat ni? Ada. Tempat mana tak nampak pun? Ada. Ada? Okay, biasa ni ada lah? Ada. Okay. Kat mana? Boleh jaga store dia di mana? Okay, selain daripada ini jalan yang kononnya jalan persendirian, pintu dari paling belakang ubah suar ke depan sini, ada tak ini berhubung dengan feng shui? Elemen feng shui? Tidak tahu, saya tidak percaya itu feng shui. Tan Sri pandikah? Dia tidak percaya itu barang. Cik, bukan Tan Sri yang sendiri minta lah. Bukan Tan Sri sendiri minta untuk bina jalan itulah. Saya pun tidak tahu itu barang. Oh, dia tak beritahu lah. Tak beritahu. Okey lah. The drainage under the back, the original entrance.